Yang Kyoto. Oh, Kyoto. Iya, dulu pas gue foto priwet sama Flo. Oh, tahun berapa itu? Berapa? Oh, tadi kata Mas Abdullah 2018. Iya, ingat banget dia 2018. Gue lagi kesini sama Ibi sama teman-teman gue rame-rame, terus mampir Kyoto. Kabur aja gue mau gue berdua foto priwet. Yang lainnya udah jalan-jalan, gue mau gue foto dulu. Ya, gue niat tuh mau jalan-jalan. Terus akhirnya kata Ibi, lo sekalian aja foto priwet. Gitu. Oh iya bener ya, lokasi di mana? Di sini. Oh, itu tadi persis. Terus Fushiminari banyak. Kalau gue nggak pelajar. Kau lihat yang pagi. Ada danau ya sih? Hah, iya itu gue dari pagi, itu dari pagi ya. Pagi. Dari pagi sampai gelap. Jadi kan dari Kyoto itu dari orang Jepang sendiri itu tidak pernah pakai hampir tidak pernah pakai kimono lagi di kota mereka kecuali musim panas pada saat ada kembang api. Jadi kalau nggak ada kembang api, mereka nggak pernah pakai kimono. Jadi mereka akan datang ke Kyoto hanya untuk pakai kimono. Dan Kyoto itu setara dengan Bali-nya Indonesia. Jadi seandainya orang-orang mau keliling negaranya sendiri, biasanya mereka prioritaskan pertama yang mereka kunjungi Kyoto. Osaka, Tokyo benar-benar city banget ya. Benar city banget. Tapi gue emang udah cinta banget sama Kyoto, wajib kalau ke Jepang wajib sih. Lagi kayak gang-gang kecil yang apa sih toko apa sih restoran-restoran tradisional Jepang itu benar-benar masih tradisional banget ya. Di Tokyo juga ada sama kayak gang-gang gitu ya. Tapi tidak sebanyak dan tidak setua yang ada di Kyoto karena Kyoto itu. Ginza itu masih ada nggak sih? Ada. Ginza itu dijual. Gion kan? Iya. Aku soalnya kemarin tuh ngeliat juga kayak di sini pakai putih-putih semua. Tapi di sini naik taksi. Oh iya. Dia turun taksi tuh sama yang perempuan yang tuanya di depan. Tuh, dianterin masuk ke gang kecil yang gue bilang itu, yang semalam gue cari makanan-makanan tradisional. Sampai aja rasa udah kayak seminggu lebih. Ya kan, aku biasa aja. Jadi trip ini ngerasa kenapa ya? Kami di Tokyo berapa hari? 4, 3, 2, 100. Terus ada guest star gimana, Ring? Guest star tutup, jadi kita balik lagi ke Dotonbori. Aku pikir aku pikir anak-anak ikut, emang rencana ikut, emang ikut. Anak-anak ikut, cuma tapi, pas Osaka Castle tutup. Oh, Osaka Castle tutup. Mau ngapain anak-anak ikut? Perginya ke tempat ini lagi, maksudku biar anak-anak tuh istirahat. Oh, ini ke Osaka Castle. Jadi plannya apa hari ini? Halo, Kak. Nggak tahu. Ini aku udah spontaneous. Jadi hari ini kita menyambut Kak Iki, Kak Fiza, dan anak-anaknya. Nadine, Naura, iya, dan Firaz. Mereka saat ini lagi nunggu di coffee shop dekat hotelnya Bapak. Jadi pada mau dibeliin mainan nih? Iya, ya. Tapi aku PS5 beda. Satu orang satu. Tunjukin sama Om Rocky. Firas, tunjukin Om Rocky. Aku sudah ada waktu. Tunjukin. Aku sudah dapat. Apa ini?
Malam terakhir. Nyampe Osaka baru tadi malam. Oh. Kenapa? Udah finish ya? Aja. Tidak boleh shopping, hanya untuk anak-anak. Atau udah? Diam-diam aja. Satu aja ya, satu. Yang mana maunya? Ini aja, ini lucu. Udah ini aja. Tidak usah. Udah. Apa? Sebuah mama. Tania. Semuanya dia. Anak gua ngambil tiga. Gile, kacau, orang gile satu lah, gile. No. Orang gila, jangan. Satu ya, sayang. Satu ya, Raja. Ya, ini gak usah ya. Oke, pintar. Sifatnya. Ya, aku senang. Waktu itu satu. Belum, biar dia. Pilih, coba pilih satu. Ambil satu. Nanti main dulu pilih yang mana. Oke, saya jalan dulu. Beli apaan nih mainannya? Jadi kayak yang di video Jenny Black ini tuh main kayak gini, tapi yang kecil ini tuh yang gede. Kamu gak beli Uno di Indonesia banyak ini? Ah, enggak, gede banyak. Aku gak pernah lihat. Udah pernah lihat, aku sering lihat. Kamu mendingan belinya yang lucu-lucu. Aku mau beli Uno yang dari Jepang, soalnya dari Jepang itu bagus. Tapi papi nyuruhnya satu, kok dua? Tapi katanya dua sekarang, gak tahu. Hah? Aku beli ini. Apa itu? Ditanya. Itu make up apa? Sama kutaknya, sama tapi punya aku lebih lengkap. Sama kayak Nuren. Oh, kamu suka make up berdua? Iya, sama sisir. Oh, sama sisir. Kamu suka ya aku sisirnya? Ya kan aku beda. Beda. Kan pink juga. I like to be educated. Ini kita bayar. But I'm so frustrated. Beli tiga. Ini punya, ini punya Nuran, punya Fahri, punya Nadia dua, punya aku satu. Satu Firas. Fahri. Fahri. Ya kan? Udah semua udah dapat udah. Iya, nggak boleh sih semua dapat. Nggak boleh begitu. Nggak boleh sama. Iya, mainan beda-beda. Kamu punya, dia punya, semua punya. Nah, serius. Blok papi. Biar papi. Nuran belum biar papi. Oke, sayang. Biar papi. Biar mainan. Thank you, papi. I love you, papi. Kita nggak sebelum disun. Nanti deh. Sun. Jangan nangis. Wah, pintar senang. Gimana, senang nggak, Tai, Bu? Senang. Fatir belum bilang thank you, papi. Thank you, papi. Peluk dong, miak, papi. Oke, sayang. Oke. Emang harus nurut orang tua, mama udah bilang A, B, B, jangan menentang. Mama emang udah menyiksa nih. Teka, kata apa, Pak? Aku tidak punya kepentingan sama anak-anak. Aku hanya pengen mereka istirahat. Jadi mereka capek. Ternyata mereka happy mau main. Iya, tapi dia mau rapat besok. Gimana? Besok main lagi. Pokoknya tiap hari, Ma. Pokoknya abis kan main game. Hari ini aja. Garis, tadi yang menang Aira. Sini, come on. Mami tarik gamenya, iPadnya. Tapi kamu istirahat untuk besok, prepare besok. Istirahat, disini. Gimana coba? Pilih yang mana? Ikut, ini istirahat.
dong. Jadi kita harus nikmatin perjalanan ke Jepang ini dengan maksimal. Itu apa sekarang? Kutek. Kutek. Bagus banget itu kuteknya tuh. Warna apa itu Kak Dora? Biru. Kok ada warnanya sih? Ini berdua yang masuk makeup. Oh, memang dia tuh favoritnya makeup. Dimanapun dia selalu makeup. Koleksi. Mereka koleksi kutek. Koleksi apa, lipstick, bedak, blush on. Sering korban. Korban di makeup sama Najwa. Aku juga suka makeup sama Nana. Tapi mamanya suka gak? Suka. Dora tuh suka makeup terus, tapi dia suka ngeracakin, ngeratakin makeup aja sih. Oh. Tapi kayaknya lebih suka dia makeup dibandingkan ibunya malah. Kira-kira tuh.